Oke guys, akhirnya kita sudah sampai juga. Kita sudah sampai. Perjalanan kita cukup luar biasa dan tentunya cukup melelahkan tapi sungguh memuaskan. Oke. Jadi seperti itu. Terus simak kelanjutannya besok di hari besok acara pelatihan IHC level 2. Jadi salam untuk teman-teman IHC semuanya, seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, dan PKHI semuanya. Semoga jaya terus. Dan Bang Awai, kami datang di Jakarta. Semoga ketemu nggak apa-apa lah. Yang penting sukses selalu untuk Bang Awai. Subscribe Bang Awai ya, subscribe. Oke, dan teman-teman lainnya, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Tentunya cukup memuaskan. Walaupun capek muter-muter di puterkan Google. Wah, ternyata ampuan Bang Bajainya. 40 ribu sudah sampai di tempat hotel lagi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk. Kota-kota besar guys. Assalamualaikum. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di set di Hotel Mercury ya. Nah, di sini ini ya nanti akan berkumpulnya para pendekar-pendekar ini. Nah, oke, kita masih menunggu. Jamnya kurang lebih sekitaran jam 8 ya. Kita masih jam 7:30 kita sudah standby di lokasi. Oke, nanti bagaimana kelanjutannya? Kita simak bersama ya. Oke, kita santai-santai dulu sambil lalu lihat-lihat suasana di sini. Oke, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Hotel Mercury benar Pak ya? Itu Jakarta Kota ya. Oh ya, benar. Jakarta Kota. Oke. Nah, di sini oke, jadi gitu. Di lantai 3. Lantai 3 ruangan Raditya. Raditya. Oh, siap. Oke, ini teman-teman lagi menyimak, Pak. Jadi saya dari Banyuwangi, Pak. Iya, dari Banyuwangi. Jauh. Terima kasih, Pak ya. Saya langsung naik kegiatan di atas ya. Semoga sehat terus. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Pak. Oke, diantarkan, Pak. Oh, ya, makasih. Oh, langsung diantarkan ke lokasi. Oh, tenan aku dihi numpal lift. Ya Allah. Ayo. Kita makan nasi juga loh ya. Terima kasih.
Siap lagi. Kita makan-makan, guys. Mana uminya, Kang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ternyata jodoh itu tidak kemana ya. Padahal ini tadi udah berpisah ini tadi di bawah sama di atas. Lah ternyata ketemu di sini loh gitu. Oke. Sip. Ya, monggo lanjut. Oke, jadi seperti itu kita sudah selesai. Nah, sekarang kita lagi santai-santai ya. Menu-menunya, guys. Guys, ini guys, enak tenang. Mantap. Yuk, nanti kita santai-santai lagi. Cering. Oke, guys. Jadi seperti itu kita selesai makan-makan bareng, kita langsung mulai kegiatannya. Oke, terus tonton, nanti kita berikan informasi yang terbaik untuk panjenengan semua, guna untuk yang bermanfaat supaya semuanya menjadi positif dan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, kita mulai masuk ya. Infonya hari Sabtu minggu kebetulan yang ada langsung pagi. Profesi saya di menggeluti di dunia bisnis asuransi. Posisi saya di sana sebagai senior manager di sana. Gitu. Saya sudah kurang lebih menggeluti di asuransi sudah hampir 20 tahun. Begitu aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Samsudi dari Blitar, Jawa Timur. Kesatunya itu ya, bagian pertama itu sama isumu ya, isumu sama Bapak Widodo di mata. Terus saya belum pernah ya untuk praktek analisis itu. Tapi kalau dikaji sebenarnya hampir sama mungkin ya, dari ilmu hikmah itu hampir sama. Tapi untuk prakteknya saya belum pernah. Dan saya pengen mengikuti analisis ini jujur saja, karena ada sedikit masalah kan gitu. Ada beberapa hal yang memang terutama di bagian realitas ya, bagian realitas yang saya sendiri belum yang saya mengikuti. Oke, makan makan. Baik. Atau selesai seduluran selawas selawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saudara-saudara semuanya dari beberapa. Makanya agama ngajarkan apa? Tertolak disuruh doa. Lah uniknya doa tapi nggak ngerti artinya, sehingga bermakna nggak doa kita? Oke lah, ngapalkan artinya sih.
Masa duduknya mau kangkang ini? Kamu kok ke Jakarta? Iya, aku gak dipeluk tak aku. Nanti. Kamu katanya praktikum. Tinggi. Katanya praktikum. Praktikum kamu gimana? Duduk sini. Oh, nanti aja. Aku gak dipeluk tah. Oh iya. Masa pacar mau kangkang itu? Iya gitu. Oke, apa namanya Bu? Positif. Mati ya. Halusinasi. Enggak. Mati. Enggak. Masa pacarmu kentak-kentut dadut-dadut coba. Dadut-dadut coba. Piye lah piye pengen kentut lah piye. Piye piye. Kamu kok bahasa Jawanya lancar ya? Anu, bahasa Jawa. Enggak. Wis pindah. Kentutnya kayak drumben coba ya. Saya udah bahasa jamu kok lancar? Iya no. Lah aku wis mbok pacar kok. Paling pinter lah aku. Iya, 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 tapi oke ya, apa namanya nih? Mas Wah ini jatuh. Gak iya papi ya ta. Bawa kentutnya bawa bangga lagi ya. Terus makan apa kamu? Makan dong tadi mah. Apa namanya Bapakku? Oh, Antoni. Masih jompo, lancar sih. Iya. Kalau tadi apa? Antoni halusi nasi. Siapa enggak? Siapa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kembali. Wah, Bang Awai. Saya selalu enggak nyangka ada di sini, guys. Oke. Dari tadi kan? Dari tadi. Nungguin aja dulu. Biar mampir selesai. Luar biasa. Sip.